Hey, what's good, internet? It's your boy Statement. First of all, I know I look like an asshole wearing the sunglasses so early in the morning riding a skateboard, but I'm pretty fucking sick and tired of the Kawasaki Versus bike. Don't get me wrong, it's a good bike, but it's not an everyday bike. That bike is too big, and it's just so annoying. Jakarta doang, men, bisa kena macet naik skateboard juga. Dan trotoarnya nggak bisa, men. Menurut gimana, Jo? Fuck was that? Tiap pagi gue mesti ngelewatin itu. Dan kita semua ngomong-ngomong tentang transportasi alternatif. Alternatif apaan? Tai, lu lihat tuh jalanan. Lu mau naik apaan yang gak kena beginian? This morning's agenda. We gotta work with a couple of clients, and then gotta go home, start packing, because tomorrow we're going to Bali, bitch. Motor lu, Ki? Udah ketemu? Udah, keluarnya susah. Biasaan di sini emang parkir pada mepet-mepet ya? Apa? Ini dua motor yang ambil. Oh, shit. Jadi sekarang gua lagi nebeng sama Ki. Ki! Don't fucking break like that, man, that's crazy. Gue sekarang lagi nebeng sama Oki ke depan kawan karena gue males goes. Ya beginilah. Jangan tinggalin gue. Holy crap, so this is all smoke. But it's not vape smoke, this is fogging smoke. Kita lagi di smoking, bro. Oh my god, gak ada pengumuman apa-apa, tiba-tiba kita di fogging, this is crazy. Caca bisa mati, kena asap fogging. Get him upstairs, get him upstairs. Dia kecil banget. Get him upstairs. Dia kecil banget. Get him upstairs! Gila sih ini townhouse. I mean, don't get me wrong, it's so nice out here, cuman kayak komunikasi sama pengelola kurang banget. They never tell us when they're gonna do something. They never show up on time. Kalau misalnya ada perbaikan atau apapun, gua udah kayak seminggu lebih kontak orang-orang manajemen buat datang ke sini untuk benerin AC, but like they never show up. Crazy. The communication is insane. No wonder this place is always empty. Baru sekarang-sekarang aja mereka mulai kayak pembangunan. Dan ini nyamuk udah banyak banget sebulan ini, dan gue selalu gatel-gatel kalau di bawah. Baru sekarang di fogging. Tuh ya. It's like freaking smoke everywhere. And itu pun mereka gak ngabarin gue sama sekali. Tiba-tiba aja udah fogging. Okay, context. So right now, I'm gonna go with that bike to my mom's house. Bubu's gonna go in the car. Well, we go separate ways because I have to get the bike back for service. And she doesn't want to ride in a motorcycle. So, take care. Take care of my baby. What baby? This baby. You don't bring your camera? No. I thought you wanna... ini. You just take care of my camera, okay? Make moto vlog. Oh no. Mommy's not taking a really good care of you. She didn't even turn the camera off. Well, anyways, we're back here at my house. Gotta have to go to my kelurahan to take care of some business. But first, I think we really need to eat something. I'm so hungry. There's nothing new in this game. You got to give it up.
ada ngap-ngapan yang nanya, bang, coba review helm dong. I don't know, I'm not a big helmet guy, but I just gonna show you a few things that I like. Ini helm Givi. I liked it because it has this American Eagle looking thing around it. But then again, it makes my head looks kind of funny when I'm wearing it, so ini jarang gue pakai. And then I have this X-Lite. If I wanna look sporty, right? I don't know. Ada yang bilang ke gue kalau ini abang-abangan. And this Suomi helmet, this is bright yellow. Ini buat touring. Kenapa warnanya nyala gini, nyentrong? So you can see, still masih kelihatan walaupun gelap. We have this metallic helmet. If I'm trying to look flashy. The other one that I like, tapi gue bakal paling sering pakai helm-helm kayak gini sih. Ini bahkan helm Kawasaki-nya langsung dapat dari Kawasaki. Stikernya aja masih belum gue lepas. But I like it simple, gue suka yang kayak gini-gini. Kamu ngapain? Review helm. Ngapain? Ada yang minta emang? Ada yang minta review helm? Iya, aneh banget. Dari semua ini aku mau nanya. Apa? Mana yang paling kamu suka? Aku paling suka yang ini. Itu yang gratisan. Iya, aku justru suka yang gratisan, simple, item. Yang paling mahal? Kayaknya yang ini deh. Why? X-Lite. Gak tahu emang mereknya mahal. Sama yang kamu sering pakai? Sama aku paling sering pakai Zircon GS. Woo. Ini helm ini gue suka karena dia bentuknya bisa abang-abangan aja bentuknya, dia bisa dirt bike dia, tapi kayaknya sport juga masuk. Cuma gue sebenarnya pengen banget gue lepas nih atasnya, bubu topinya nih pengen banget gue lepas, cuman kenapa ini ganggu? Iya ini ganggu aja. Soalnya kalau lagi ngebut kena angin dia suka ketarik ke atas gitu. Ini juga udah aku tempelin GoPro mount, cuma kayak jarang ngevlog aja. Oh, lagi. Karena mau ngevlog pakai GoPro gitu, cuma nggak punya GoPro, adanya Xiaomi. Kayak gue nggak suka banget gambarnya Xiaomi. Oke, jadi sebenarnya gue udah harus ngurusin ini dari kapan tahu. Cuman gue selalu nunda-nunda pergi kayak ke lembaga pemerintahan gitu, walaupun cuman kelurahan, karena erat banget dengan pungli dan gue sebel banget. Bukannya gue malas ya, jadi kayak ada hesitate. Sekarang udah enggak. Gak ada pungli. Cuman ya karena dari dulu erat dengan pungli, jadi males. Damn it. Celananya yang masalah ya? Sepatunya apa-apa tapi begini. Saya baru tahu. Aneh, sumpah enggak ada. Iya kan? Dan kita nggak ngomong sama Pak Lurahnya juga. Kalau misalnya pekerjaannya, dulu banyak saya mesti ganti celana. Pekerjaannya nggak boleh pakai celana pendek. Ya, terus? Kalau pekerjaannya yang bajunya nggak rapi, pakai celana pendek itu wajar karena dia kerja di sini. Kalau yang namanya masyarakat, kalau emang misalnya dia orang nggak mampu, nggak punya celana panjang, gimana nggak dilayanin dong? Iya, makanya orang susah, makin susah di sini. Gak make sense. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Enggak make sense. Iya, pemerintah coba tolong direvisi dong. Masa kelurahan nggak boleh pakai celana pendek? Kalau untuk pegawainya make sense. Kalau untuk pengunjungnya orang pakai sepatu kok, kecuali pakai sandal. Ya tetap aja sih pakai sandal jepit juga kalau di orang susah, gimana mau datang ke kelurahan? Iya, gimana dong? Alright, gue udah pakai celana panjang sekarang. Dan sekarang udah on the way balik lagi ke kelurahan. Tadi gue sambil browsing kenapa kelurahan nggak pakai celana panjang. Terus ada satu cerita. Ini orang di Kaskus gitu, dia cerita. Dia tanggal 7 Juli jam 2 datang ke Kelurahan Menteng buat ngurus perpanjang KTP. Dia waktu itu lagi hari libur, jadi dia sekeluarga datang ke kelurahan pakai celana pendek, apa? Pakai baju santai. Jadi di sini orang ini dia pakai celana pendek. Tiba sekitar jam 2. Kemudian dia datang, dia duduk, dia menyapa petugas. Kemudian petugas yang bernama Priyono ini dia enggak gubris. Dia bilang, selamat siang pak, permisi saya mau tanya mengenai perpanjangan KTP. Karena tidak ada respon, saya berinisiatif duduk di depan petugas tersebut. Petugas tersebut merespon dengan ketus tanpa basa-basi. Ini butuh surat pengantar surat RT dan RW. Ketika saya akan beranjak, petugas tersebut menunjuk-nunjuk ke saya dan berbicara dengan intonasi tinggi. Jadi nunjuk-nunjuk gitu. Lain kali kalau kesini jangan pakai celana panjang, jangan pakai celana pendek, lihat tuh pengumuman di depan. Kemudian nih orang kayaknya komentar balik. Tidak perlu tunjuk-tunjuk, dan berkata keras, kata dia. Tiba-tiba ada oknum yang duduk di ruang tunggu berteriak-teriak sehingga memancing petugas-petugas yang lain berdatangan.
Pada saat itu saya dikerumuni oleh mereka karena situasi makin tidak kondusif, saya putuskan untuk pergi. Mohon sekali untuk tindak petugas tersebut. Petugas pelayan publik bertugas melayani publik, tidak sepantasnya mempunyai perilaku tercela seperti halnya petugas Priyono. Jadi kalau yang gue tangkap sih, dia ada aspek arogannya sedikit ya. Mungkin karena mereka ada di posisi authority, they are in a position of power. Mereka kayak apa ya? Bully sih jatuhnya. Karena kenapa nggak bisa sopan ngomongnya? Iya, tadi aja nggak sopan tadi kan? Tadi aja lumayan nyolot sih. Iya, dan orang-orangnya kayak nggak boleh pakai celana pendek gitu loh. Dan pengumumannya juga pengumumannya di dalam. Coba pengumumannya di luar. Di pagar harusnya sekalian biar pager orang. Pagar sekalian biar orang tahu. Dan ngomongnya nggak enak sih sebenarnya. Apa ya? Yang kayak gini-gini tuh apa ya? Orang tuh baru punya power dikit aja udah sotoy kadang-kadang. Gimana punya power banyak, jadi kayak rando semua kali orang Indonesia ya kalau punya power banyak. Semuanya udah rando, semuanya orang kalau tiba-tiba punya duit. Alright. Pam. Lagi. So this is attempt number 2. I put on long pants, let's see what's gonna happen. Duit berapa? Udah gak ada orang juga. Ah, God, just like what I expected. Gak pernah datang ke lembaga pemerintahan untuk ngerjain sesuatu, sekali datang langsung selesai. Pasti ada aja. Gak ada yang bisa diurus di sini tuh. Hidup di Jakarta tuh susah gitu orang-orangnya. Indonesia sih lebih tepatnya. Nah, soalnya orang-orang di sini tuh bikin bete. Gak pernah ada yang bisa selesai satu hari. Kak, jadi gua itu waktu itu mau ngurus surat keterangan. Gua tadi mau ngurus satu surat keterangan ini. Apa namanya? Surat keterangan pengganti KTP karena itu IKTP dikorupsi kan. Kemudian ternyata kalau mau ngurus ini kan waktu itu rusak ini kertasnya. Ternyata kalau mau ngurus lagi mesti bikin surat keterangan hilang atau surat keterangan rusak dari polisi. Terus maksudnya yang lu kasih ke gua tuh kertas. Ngerti nggak sih? Ya kan yang dikasih saya, terus aku bilang yang dikasih ke saya kan kertas pak, bukan KTP. Kalau KTP kan plastik. Iya mas, cuman ini kan ada hukumnya. Pas lu ngasih lu kagak bilang ini ada azas hukumnya, lu cuma lempar gitu doang. Sekarang begitu udah ada apa mesti ngurus lagi, harus ada surat ini surat ini surat itu. Udah gitu selain mesti ada ininya lagi, mesti ada surat apa surat permohonan pengurusan IKTP-nya. Jadi mesti ada surat permohonan pengurusan IKTP-nya, mesti ada surat keterangan kalau ini rusak atau hilang. Sekarang berarti ke kantor polisi yang depan situ aja nih, Pak, masih buka nggak? Anyways, itu satu. Pokoknya intinya, tapi yang bikin paling bete itu nanda ngomongnya sih. Kayak ngegas balik gitu loh. Kan aku ngomongnya nyantai. Pak, mau urus surat ini. Ini surat yang lamanya mana? Rusak. Oh, kalau rusak, mesti surat keterangan hilang. Buset deh. Tapi sebenarnya IKTP udah jadi apa belum? Belum. IKTP belum ada yang jadi. Terus dia bilangnya, ya ini kan udah jadi masalah nasional pak, udah diumumin sama Jokowi. Parah emang ini negara. Nah, tuh kalau kantor polisi mah sekali beres langsung jadi. Kalah kelurahan sama kantor polisi sekarang. Gue malah dulu lebih bete kalau harus kantor polisi. Di dulu ngurusin dari kelurahan. Dulu ngurusin kelurahan itu, lu yang butuh, gue yang ngurusin di sini. Ya lu nurutin kata-kata gue. Lu rese, ya gue lama-lamain. Dia rese, kita laporin. Ada aplikasi namanya Clue, di mana kamu bisa melaporkan semua kejadian yang kamu gak seret yang ada di Jakarta, oke? Smart City. Sih, tapi kadang-kadang gak berlaku buat mereka ya. Happy birthday Trixie, happy birthday Trixie, happy birthday, happy birthday, happy birthday Trixie. Salah kalau Trixie. Sejuga amnida, sarang hanun. Mau dong di slice. Kamu udah didoain belum adik kamu? Udah bubu. Udah di. Oh ada. Kalau doa dari nyokap semoga cepet kawin tuh. Ini apaan tuh? What is this? Pablo. Bukan. It's not Pablo. What is this? Tetsu Nichan.
Alright guys, I'm back at home now. I'm gonna close this vlog real quick because there's something that I need to talk about and I'm gonna shoot a podcast right now. So mention us on your Insta story and thank you for watching. As always, please subscribe to this channel. Peace.